Saudara, dua pekerja proyek pembangunan exit tol Meruyung Limo Depok Jawa Barat tertimbun tanah saat melakukan pemeriksaan pekerjaan Senin sore. Dua korban tertimbun saat memeriksa kedalaman proyek tol Meruyung. Keduanya langsung dievakuasi petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Depok dari lubang pekerjaan exit tol Meruyung Limo Depok Jawa Barat. Salah satu petugas pemadam kebakaran mengatakan korban selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Polsek Cinere Depok mendatangi lokasi tertimbunnya dua pekerja proyek exit tol Meruyung Depok. Polisi akan memeriksa saksi-saksi guna mengetahui penyebab kecelakaan. Dari anggota kami, tanah-tanah dikendalikan untuk yang selanjutnya nanti kita panggil dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dari rumah sakit terkait korban.